Seorang wanita berasa terkejut dengan sikap pengotor seorang peniaga. Menurut wanita ini, beliau telah berkunjung ke pasar malam di sekitar Bandar Sunway untuk membeli rangka ayam yang siap digoreng. Sebaik sahaja hendak makan, wanita ini mula berasa loya setelah mendapati ayam tersebut tidak dibersihkan terlebih dahulu. Segala isi perut dan juga bahagian yang berdarah langsung tidak dibasuh. Menyangkakan peniaga tersebut mungkin terlepas pandang, akhirnya wanita ini bertemu dengan peniaga dan menegurnya. Setelah ditegur, peniaga tersebut hanya menunjukkan reaksi muka, seolah-olah tidak bersalah dan tiada langsung kata-kata maaf daripada mereka. Menurut maklumat, ini bukanlah kali pertama, tetapi telah ramai pelanggan yang terkena dengan peniaga tersebut. Tengok ni bang, pengotor. Aku nak report dekat ni MPPJ nanti. Minggu depan suruh rasing. Nampak tu, dia tak buang sedadak.